Hari ini kita kedatangan unit Nissan Grand Livina untuk pengerjaan tune up premium paket 2. Yaitu apa aja? Kita ada pembersihan throttle body cleaning, busi cleaning, air system cleaning atau filter udara, oil flushing, piston atau carbon cleaning, dan general check up. Jadi ini kita lagi proses pembongkaran untuk apa namanya koil dan busi, untuk pengecekan busi sama ruang bakar. Pembersihan ruang bakar kita menggunakan carbon cleaner. Ya. Oke, setelah kita melakukan atau masukkan carbon cleaner ke dalam ruang bakar, kita tunggu beberapa detik. Kalau sudah merasa cukup, baru kita vakum. Nah, ini adalah hasil dari gurahan dari carbon cleaner ke ruang bakar. Kita pembersihan pada throttle body cleaning menggunakan carburetor cleaner. Oke, setelah proses apa? Pembersihan pada ruang bakar, kalau sudah terasa bersih dan udah kering, baru kita masukkan busi memakai NGK. Ini hasil dari pengerjaan tune up paket 2 premium pada unit Grand Livina. Oh, ini kira-kira udah berapa persen, Mas? Ini perkiraan masih 95% lah. Untuk terakhir kita melakukan scanner tool untuk melakukan pengecekan pada sensor-sensor pada unit ini. Oke. Okay. Oke, ini adalah terakhir untuk pengerjaan tune-up, yaitu scan. Fungsinya untuk melihat sensor-sensor dan pengecekan sensor, mana yang rusak dan mana yang bagus. Oke, stop detection. Nah, untuk ini warna hijau, indikasinya dia normal. Untuk warna merah dia abnormal atau sensor yang bermasalah. Gitu.